mungkin sudah apa makanan sehari-hari disuruh-suruh diperintah-perintah untuk angkut tas ini, koper itu, ambil air itu, ambil makan itu. Saya pun dulu juga mengalami, karena tahun 91 saya pun juga menjadi petugas seperti saudara-saudara sekalian, mengantar orang kesasar untuk tidak mengatakan tersesat. Saya menyaksikan langsung, tidak hanya menuntun tapi bahkan menggendong melalui layar televisi. Saya saksikan itu pengabdian para temus-temus kita, para petugas sektor kita, sungguh luar biasa. Karenanya sekali lagi atas nama pemerintah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dalam kesempatan ini pun saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada seluruh jamaah haji Indonesia pada tahun ini. Tentu pemerintah dan kita semua PPIH berupaya semaksimal dan seoptimal mungkin untuk memberikan perlindungan, pelayanan dan pembinaan kepada seluruh jamaah haji kita. Tapi bagaimanapun juga kita memiliki keterbatasan, kita menghadapi beragam macam orang, tidak kurang dari 168.800 orang dengan latar belakang yang berbeda-beda di tempat yang juga bukan sepenuhnya bisa kita kuasai, bisa kita tentukan, karena ini di negara orang. Karenanya tidak semua yang kita rencanakan bisa berjalan secara menyeluruh pada saat pelaksanaan. Tentu kita, kami